Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sehat. Salam jumpa kembali bersama Pak Yesus Official. Informasi jual beli serta sewa bus pariwisata se-Indonesia. Sore hari ini di sore yang mendung, gerimis, habis hujan ya. Mohon maaf, Pak Yesus tidak bisa in-frame di sini karena kesibukan. Jadi saya mencoba untuk mengisi waktu. Akan saya review di depan saya ini ada Isuzu NGR 71 dengan balutan bodi Altano, karoseri Restu Ibu Pusaka. Kalau yang menyimak video yang sebelumnya itu di premium, nah bodi ini juga dipakai untuk unit premium, medium yang premiumnya. Kemarin juga ada pertanyaan, kenapa sih premium kok pakai Restu Ibu Pusaka, nggak pakai yang lain? Salah satu alasannya adalah di dalamnya Altano itu lebih luas dibandingkan dengan karoseri yang lain, yang itu misalnya. Ini sama ini tuh dalamnya lebih luasan ini. Kira-kira seperti itu. Untuk detailnya akan coba saya review, kita lihat bersama. Ini Isuzu NGR 71 dengan balutan bodi Altano Restu Ibu Pusaka, kapasitas seatnya 31. Ini ada penampakannya seperti ini depannya. Nah, lampu besarnya itu sama dengan Artic SHD. Nah, terus sudah saya posting juga bahwasanya lampu besarnya itu sama punya Evolander New Armada ya. Untuk lampu besarnya itu sama. Ini. Sama portway, kemudian menggunakan DRL itu yang garis itu begitu dikontak itu nyala, kemudian fog lamp, pakai fog lamp juga depannya seperti ini. Nah, kemudian menggunakan spion tanduknya seperti ini. Dan yang spesial adalah spion ini elektrik. Jadi settingannya dari dalam. Nanti kita lihat settingan spionnya itu dari dalam pakai tombol. Jadi enak ya, nggak perlu naik-naik apa kursi atau apa buat nyeting spion, cukup dari dalam aja. Nah, kemudian penampakan sampingnya, samping kiri seperti ini. Samping kiri dengan selendang yang manis sih, kalau kata saya manis selendangnya dikit manis. Kemudian kita lihat bagasinya. Kalau ini tuh bagasi pribadi. Ini isinya barang-barang pribadi milik pengemudi. Ini sempit. Ini biasa dikunci. Coba. Oh iya, dikunci. Kita langsung ke sini nih. Ini adalah bagasi audio. Di dalamnya tuh seperangkat audio tuh. Audio tuh dapurnya di sini, power dan juga converter. Ini inverter, ada converter, ada inverter. Ini untuk 220 ya. Kemudian step down dan juga pengaman. Ini stabilizer 12 volt, jadi biar stabil 12 voltnya ya. Kemudian ke belakang lagi. Di belakang ini bagasi belakang. Jadi pintu bagasi ini sama pintu bagasi belakang itu nyambung. Nah, dikunci. Oke, kita langsung ke belakang. Ini penampakan belakangnya seperti ini. Nah, ini lampu belakangnya kan sama yang kemarin video sebelumnya itu. Ya, sama Venom New Armada. Jadi sebenarnya lampu-lampunya sama dengan New Armada. Bedanya tuh ada tambahan di atasnya. Kalau Venom kemarin kan cuma sampai sini. Lah, kalau Altano itu ada ini kecil ini. Ya.
Jadi lampu belakang itu sama dengan new armada yang Venom kemarin. Unit punya Bali. Nah, kita buka bagasinya. Bagasinya lumayan luas. Luas. Tidak seperti unit premium yang kemarin ya di video sebelumnya ya. Karena di premium tuh di sini kepakai untuk tangki air bersih. Ya. Jadi peralatan toilet kalau untuk yang premium itu ada di sini. Tangki air bersih di sini kalau yang premium. Jadi kepotong. Lumayan. Jadi kalau untuk reguler lumayan luas bagasinya. Bisa lah buat oleh-oleh. Nah, sama koper. Lumayan. Oke, ini untuk belakang. Kemudian kita beralih ke samping kanan. Ini samping kanannya. Manis ternyata selendang itu. Samping kanan ini ada pintu bagasi ini. Seperti yang sudah kita tahu semua ya, ini kompresor di sini. Nah, kompresor angin. Kenapa ada kompresornya? Karena unit ini atau unit BB yang lainnya itu menggunakan pintu pneumatik. Nah, alatnya ada di sini. Ini peralatan pintunya. Ada di sini semua. Kompresor, kemudian tabung anginnya. Nah, ini seperangkat alatnya nih. Ya. Nah, di sebelahnya ada ini tangki solar sama aki. Tangki solar sama aki. Tangki solarnya kapasitas solarnya 100 liter kurang lebih ya. Kemudian aki ada 4. Ini 12 volt kali 4. Ampernya biasanya 60. 60 ampere. Ya. Oke, kemudian ini filter udara. Ini kalau bersihin filter udara dari sini. Oke, kita lanjut ke dalam. Lihat isi dalamnya seperti apa? Ya, teman-teman. Oke, kita lihat dalamnya ya. Nah, masuk dari depan. Wih, ini dashboardnya. Dashboardnya manis. Seperti saya. Nah, tulisan Altano. Nah, ini untuk setting spionnya dari sini nih. Ini untuk setting spionnya dari sini. Kemudian ini ada saklar untuk menyalakan kompresor angin. Sebenarnya otomatis. Jadi kalau angin kurang, ini dipencet. Ini angin kurang otomatis nyala. Kalau udah penuh mati sendiri. Kemudian ini untuk buka tutup pintu. Pintu belakang tentunya. Dan ini ada untuk menyalakan lampu hazard. Nah, ini panel lampu kabin, saklar lampu dalam semua, lampu kabin. Ini ada equalizer dan juga ada head unit DVD player ya, pakai USB juga nih. Nah, head unitnya. Kemudian ini untuk membuka pintu dalam situasi darurat. Jadi kalau dalam situasi darurat kemudian pintu nggak bisa kebuka, pencet jebret nanti kebuka. Kalau ini bawaan dari Isuzu, kamera mundurnya. Dan untuk AC menggunakan Denso. Nih dari sini pengaturan nih. Ya, pengaturan dari sini. Kemudian ada radio calling di bawahnya, radio cooling. Mana radio calling? Itu dia radio callingnya. Nih. Jadi buat komunikasi antar unit ataupun dengan pool. Ya. Ini penampakan dashboardnya dan panel-panelnya. Kemudian di atasnya ada TV. TV-nya dua, yang satu di depan, yang satu di tengah. Nah, ini menggunakan TV 22 in. Yang satunya lagi di tengah situ. Oke. Okay. Nah, kemudian seat-nya, seat totalnya itu 31 yang dijual sama Bibet. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya 32. 32 itu plus. Nah, ini dia. Plus yang di depan ini. Ini jadi 32. Nah, kenapa yang dijual 31 yang di belakangnya aja? Karena
kalau keluar kota dengan dua pengemudi, itu pengemudi cadangannya duduknya di sini. Nah, otomatis ini nggak dijual. Nanti kalau dijualnya 32, kemudian ini didudukin sama pengemudi cadangan, komplain tamunya, lu katanya 32. Maka yang dijual belakang sini. Tapi kalau teman-teman order ke Jabodetabek ataupun ke Bogor, ke Bandung, ke Cirebon, itu kan pengemudi masih satu. Ini bisa digunakan yang depan. Jadi totalnya 32. Kira-kira seperti itu. Nah, menggunakan jok dari Rimba Kencana. Joknya Rimba Kencana. Nah, untuk seat belt semua tersedia di masing-masing jok. Dan untuk reclining-nya ini reclining yang di sini. Settingan, nah ini di sini, ini untuk settingan rebahan punggung, ya, sandaran punggungnya di sini menggunakan ini. Dan juga, nah yang di bawah ini, kalau dirasa terlalu sempit pas mau jalan, ini bisa digeser ke sini, kemudian yang ini juga bisa digeser ke sini. Ini pakainya yang ini, nah ini, tarik geser. Tuh, jadi renggang tuh, jadi lebar kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini masukin lagi. Nah, ntar diomelin sama batangan nih, balikin lagi seperti semula ya. Kemudian untuk raknya tidak ada penutup, tapi iki wis cekung dalam, jadi ya aman lah ya. Kemudian ada 4 speaker, 1, 2, 3 ngumpet tuh, 3 sama di sini 4. Dan ini ada receiver mic-nya di sini. Ini receiver mikrofon. Jadi mic-nya pakai wireless 2 ya. Jadi pakai wireless di belakang. Nah, ini wah mungil. Mungil amat ini, nah itu logo Republik Indonesia, bukan Restu Ibu Pusaka. Tangganya, pintunya pneumatic, pintunya otomatis. Oke, teman-teman yang ingin nyewa silahkan bisa langsung hubungi ke 021-798-0808, itu direct langsung ke reservasi pusat, ataupun bisa menghubungi nomor yang ada di video ini atau di deskripsi ada ya, itu langsung terhubung dengan Pak Desus. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, like serta komen, dan yang bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, pencet yang merah karena subscribe itu gratis bro ya. Untuk keperluan charger handphone ada USB charger di setiap jok, jadi jok yang paling pinggir yang ada nih. Jadi kalau untuk baris yang sini ini adanya yang paling pinggir kan, berarti di sini nggak ada. Kemudian untuk baris sini itu adanya belakangan sini, pokoknya paling pinggir, tengah nggak ada ya. Oke, semoga channel ini selalu bermanfaat untuk kita semua dan buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.